Dan kebanyakan bahas saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini. Ratusan warga Muslim Ambon menggelar unjuk rasa mengecam Israel. Ratusan personel TNI dan Polri Seram Bagian Barat siap mengamankan pemilu serentak 2024. Buru Selatan punya wisata Morea atau belut raksasa pilihan favorit pengunjung. Pasar rakyat yang dibangun pemerintah Kota Ambon di kawasan Wara Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kini terbengkalai dan nyaris rusak. Atap, dinding kini terkelupas, plafon, kuseng, dan pintu mulai rusak. Begitu juga lantainya banyak yang retak. Rumput liar di sekeliling menghiasi bangunan yang terbengkalai ini. Sejak berdiri 6 tahun silam, kondisi bangunan pasar tidak terawat dan sangat memprihatinkan. Padahal masyarakat di sini berharap pasar rakyat ini segera aktif untuk melayani warga setempat yang jauh ke kota. Pemerintah harus mengambil sebuah tindakan untuk agar bagaimana memfungsikan pasar ini. Karena ini sudah paling lama, iya, ya? Iya, sudah paling lama. Karena kalau dibiarkan terbengkalai seperti ini, bisa jadi tempat. Ini kan belakangan ini sering menjadi tempat prostitusi, tempat apa, pacaran bagi anak-anak muda. Yang dirugikan lah, ini kan baru-baru kalau saya jadi pasar ini kan bikin sekolah, bangunan sekolah apa toh, atau apa-apa, ini kan rugi. Sampai sekarang sudah makan tahun juga, Bu? Iya, yes, makan tahun, yo. Jadi sampai sekarang tidak dipergunakan? Iya, iya. Harapannya kalau pasar jadi, berarti kata-kata senang juga, toh, Pak. Pemerintah diminta segera memfungsikan pasar ini guna membantu kebutuhan warga. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Harga telur ayam di Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya mahal. Di pasar, toko serta swalayan di Kisar Maluku Barat Daya, rata-rata pedagang menjual telur Rp2.500 per butir dari sebelumnya Rp2.000 per butir. Mahalnya harga telur karena pasokan telur di pasar berkurang. Mahalnya harga telur sangat meresahkan warga di tengah harga kebutuhan yang terus naik. Ibu jual telur, kalau beli satu butir aja berapa? Sekarang udah tetap 2,5 atau 3.000? 2,5, kalau beli 4? 10 ya, kalau peraknya berapa? 60. Telur ayam ini bagaimana? 25.000, 4,10. 4,10 ya, kalau peraknya berapa? 1 raknya 70 ya. Beli per butir berapa, Bu? Berarti 2.500 per butir ya. Ini mama beli berapa butir? 4 ya, 10.000. Kan telur ayam harganya sudah naik, Bu. Menurut Ibu ini murah atau mahal, Bu? Kan dari dulu, Pak, dari bulan lalu ini. Iya, dia sudah naik itu. Kan dari 2.000 ya, Bu ya. Pemerintah diminta menurunkan harga telur ayam di pasaran agar lebih meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demi Dediara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Maluku tidak hanya kaya keindahan pantai, tetapi juga flora dan faunanya. Salah satu kekayaan fauna milik tanah Maluku adalah belut Morea. Belut Morea adalah belut raksasa yang merupakan hewan endemik dari tanah Maluku. Hewan ini diberi gelar raksasa karena ukurannya yang tidak seperti belut-belut pada umumnya. Salah satunya terdapat di Desa Ulima, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Bagi Anda pecinta alam, tidak salahnya nih mengunjungi lokasi wisata yang satu ini. Sebab di sini Anda bisa menikmati belut dengan ukuran raksasa dengan panjang 1 sampai 1,5 meter
dan beratnya bisa mencapai 10 hingga 30 kg. Wow, seru banget ya. Masyarakat di sini menyebutnya sebagai morea. Jumlahnya berkisar ratusan ekor. Namun, masyarakat pantang memakan belut ini karena menjadi kekhasan desa Ulima untuk objek wisata. Untuk bisa melihat belut ini, belut-belut terlebih dahulu diberi umpan daging atau jeroan ikan oleh pawang. Bagi pengunjung yang datang ke desa Ulima, pasti takjub melihat sekelompok ikan berbentuk mirip ular ini sebab sangat unik dan langka. Kolam Moria ini bisa dijadikan destinasi wisata. Karena harus tahu bahwa kita juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa di sini, karena ini belum terjamah. Jadi mungkin ke depan bisa dijadikan destinasi wisata di tempat ini. Jarang langka tuh. Kalau ini kan jarang langka. Jadi begitu kita lihat kan hati senang tuh. Kalau boleh kita jadikan ini tempat wisata. Yang dibersihkan dengan baik, mungkin kalau bisa batu-batu ini sebagian diangkat ke tempat khusus. Jaga saja, dan kita tidak berani. Katakan sembarani juga, par mau jual begitu, katakan sembarani. Karena sama saja, kalau jual itu sama saja dengan makan. Makan ya. Ini ukurannya sekitar berapa ini moria-moria? Besarnya itu kurang lebih 1 meter sampai 1 meter lebih, 1 meter 60 kalau tidak salah. Itu yang sudah... Itu tidak gigi kalau mandi? Kalau mandi tidak gigi, kecuali... Tak salah taruh tangan di mulut, aja tertap biasa dia itu begitu. Oh, okay. Selain di Desa Ulima, Kabupaten Buru Selatan, belut raksasa ini bisa Anda jumpai di negeri Larike, Wai, serta Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Jadi, jika ingin melihat dari dekat hewan unik ini, Anda bisa mengunjungi 4 lokasi ini. Tim Liputan melaporkan dari Buru Selatan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini. Saya Priska Birahi bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan dangke banyak, saudara, dan amato.